Itu sempatnya, Pak. Nah, ini tempatnya, Pak. Benar nih, nggak apa-apa di sini, Pak. Saya jamin, Pak. Sudah 5 tahun saya bekerja di sini. Dah. Naik. Ah, itu, Pak. Kuburan yang sana itu. Dulu saya yang pilih tempatnya. Yang sebelahnya lagi. Nah itu saya yang pasang keramik berikut perawatannya. Ya kalau Bapak mau seperti itu boleh juga. Ini yang disebut kematian. Bukan kematian. Tapi ini sekedar pertemuan. Siapa kamu? Apakah kamu yang disebut malaikat? Aku adalah dirimu sendiri. Apa kau lupa? Atau kau pura-pura lupa? Jangan kau pandangi aku dengan cara begitu. Apa kau risih melihat wajahmu sendiri? Begini lebih baik? Siapa kamu? Aku adalah bagian dari dirimu. Nuranimu yang selalu mengikuti gerak langkahmu. Tapi kenapa kau bawa aku kemari? Karena kau telah lama mempermainkan diriku. Maksudmu? Kau telah menumpuk dan memanipulasi informasi-informasi. Dan kau sendiri begitu menikmati. Menumpuk, memanipulasi. Apalagi itu? Rasanya itu tuduhan yang sangat berlebihan dan aku tidak pernah melakukan hal-hal yang pernah kau tuduhkan itu. Boleh saja kau bicara seperti itu. Cuma, biar pertemuan kita ini lebih bermakna, coba lihat. Manipulasi-manipulasi yang kau sendiri tak merasakannya. Juga dong, Pak. Lihat tuh, anakmu kan nggak sepantasnya dibiarkan seperti itu. Jadi pengemis. Ya itu kan sekedar mengisi waktu luangnya di luar jam sekolah daripada main-main gak keruan. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Dak, dapat duit berapa? Itu, Pak. Ya udah hitung. Tawa buat berapa dong? Apa lagi nih? Potong aja. 12.000. Woi, jatah. Woi. Jatah.
Sabar sebentar Pak Marjo, tanggung nih. Lagian mau kemana sih Pak, buru-buru amat. Eh Pak Marjo, emangnya Bapak mau pergi kemana? Orang lagi main gangguin aja. Hei, 10.000 ya. Iya. Bisa kesana dulu. Yuk, semuanya kita mau. Emangnya mau kemana sih Pak? Tau tuh. Ya enggak gitulah. Aku kan cuma bilang, kalau mau main ya main. Tapi tolonglah. Jangan ribut. Udah pinjam dulu, pakai dulu. Ntar. Weh. Gitu aja repot. Yang kau saksikan itu cuma sekedar contoh. Contoh kecil dari sekian banyak perbuatanmu yang kau lupa bahwa itu adalah perbuatan salah. Maksudnya karena aku menerima uang dari mereka. Apalagi, bahkan lebih dari sekedar itu. Terus terang, aku bilang, kalau soal uang itu, bukan aku yang meminta, tapi mereka yang memberi karena jasaku. Jasa? Jasa macam apa? Ya aku membantu mereka membelikan makanan, membelikan rokok, menyediakan mereka minum. Kalau mereka memberikan imbalan, apa aku salah? Justru itu aku menemuimu, mencoba mengingatkanmu supaya kamu tidak terpeleset lebih jauh dan menjerumuskanmu. Menjerumuskan bagaimana? Aku sendiri nggak pernah ikut judi. Benar, kau tidak judi. Tapi dengan cara kau memberinya tempat, bahkan kau menerima uang judi, itu sama artinya dengan kau menumpuk kesalahan dan memakan uang haram. Ya, soal judi itu, ya itu maunya mereka. Aku nggak bisa punya hak untuk melarang mereka. Kenapa begitu? Ya, karena apalah dayaku. Aku di sini cuma numpang hidup. Salah-salah tindakanku ini bisa membuat aku celaka. Mungkin anak dan istriku. Baiklah, kalau begitu mari kita jalan-jalan ke tempat lain. Wah, untung ada Pak Marjo. Kalau tidak, Pak, bisa sendirian saya di sudut sana makam anak saya. Oh iya, Pak. Ini kekurangan yang tadi. Dan yang ini untuk biaya perawatan. Ambillah, Pak. Terus nanti kalau ada apa-apa, Bapak datang saja ke rumah ya, Pak, ya? Ya. Ini saya catatkan alamatnya. Uang apa yang kau terima itu, Hah? Uang apa? Uang jasa! Jasa apa? Ya jasa kebaikanku yang udah aku kasih sama dia! Kebaikan? Kebaikan? Jadi menurut kamu apa? Menurutku kau harus ikut aku lagi. Ikut kamu lagi? Jalan-jalan lagi ke tempat lain, melihat-lihat yang lain. Ya, kita jalan-jalan melihat-lihat bagaimana tanah makam ini kau jadikan ajang pendapatanmu. Ngapain kamu di sini? Ini sekedar pengajuan, Bu. Makasih ya Pak Marjo. Saya senang Pak Marjo memperhatikan makam ayah saya. Ya, soalnya kalau tidak disemen, nantinya longsor, Bu. Sebentar lagi musim hujan loh, Bu. Kira-kira biayanya berapa, Pak? Ini, Bu. Nah, ini untuk pasir, batu bata, dan semen, Bu. Ini biayanya. Tapi kalau Ibu mau tambah keramik, ya ini tambahannya. Ini buat ongkos tukang. Untuk Pak Marjo mana? Wah, kalau saya sih gampang.
Silakan diminum, Pak. Ya. Nyicipin makanannya. Ini saya terima keputusan di tangan Bapak. Oh iya. Ya, ya. Sebagai orang yang dikasih kepercayaan, aku merasa bertanggung jawab. Bukan itu esensinya. Ya lalu apa? Esensinya adalah, ngerti gak esensi? Iya! Di balik rasa tanggung jawabmu itu, kamu ada kepentingan material di dalamnya. Itu. Nah itu! 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 Dan kamu lakukan pada setiap keluarga yang akan memakamkan jenazahnya di tempatmu. Yuk kita lihat apa yang terjadi sekarang di tempat ngadri. Ayo! Ayo! Ayo, 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 ayo. Kalau belum ada uang, ya nggak usah dipaksakan. Toh belum ada 100 hari. Justru itu, Bu. Maksudnya Pak Marjo, persis 100 harinya kelak, makam Bapak sudah dipugar pemanen. Apalagi menjelang musim hujan. Kalau sudah musim hujan dan tanahnya ambles, bisa-bisa biaya tambah mahal. Lastri, yang jadi persoalan sekarang uang yang sedikit itu mau diapakan dulu? Hah? Untuk bayar uang kontrakan rumah yang sudah mau habis, memasukkan sekolah anak kita yang tahun ini lah, tahun ini sudah mau masuk perguruan tinggi. Pembukaan makam. Atau kita bagi rata, Bu. Tapi tidak juga mencukupi semuanya. Iya, kalau semuanya bisa tercukupi, itu harapan saya. Yang saya pikirkan sekarang, Bu, anggaran disampaikan Pak Marjo itu kelewat besar. Atau enggak kita cari pinjaman dulu? Ya jangan begitu. Tapi untuk Bapak yang sudah almarhum, masa sekedar perbaikan makamnya saja kita tidak bisa? Bapak kan sudah tidak minta apa-apa lagi, Mas. Kau lihat dan dengar sendiri apa yang mereka ributkan? Ya itu kan urusan mereka. Aku kan cuma menyarankan demi kebaikan mereka itu aja. Lalu bagaimana dengan anggaran yang kau usulkan? Namanya juga anggaran, ya harus ditinggikan. Kan mereka masih bisa menawar. Oh, sudah jadi pimpinan proyek ya. Ingat, Marjo. Tugasmu adalah menggali kubur untuk pemakaman. Bukan melindungi orang-orang berjudi. Juga alasan masalah perawatan perseorangan. Sementara kau sudah dibayar oleh kantor. Tapi itu kan gak seberapa, cuma habis buat rokok. Nah, di sini letak salahmu, Marjo. Kau salah mengartikan apa yang disebut amanah, kepercayaan. Suatu hal yang seharusnya kau junjung tinggi sebagai penghargaan, kau malah menyelewengkannya, memanfaatkannya sedemikian rupa. Sekarang lihat, coba perhatikan mereka. Saya tidak mau tahu, tapi kalau Lastri mau ya, mau terus saja dengan pemugaran makam ini sementara kita tidak punya duit, urus saja sendiri, ya. Gara-gara usulan proyekmu itu, mereka jadi bertengkar. Mereka tak pikir lagi apakah yang kau ajukan itu hanya sekedar penawaran atau permintaan. Penawaranmu itu sudah menjadi semacam kepastian. Sudahlah, ayo kita kembali ke tempat kamu kerja. Jadi Pak di sini, Pak? Oh, enggak. Jangan. Di sana aja yang sesuai sama surat pemakaman. Jangan gitu, Pak. Katanya semuanya beres. Apa kurang? Nih saya tambahin. Pokoknya saya mau di sini. Maaf. Tadi saya hilap, Pak. Uang yang tadi saya kembalikan. Woi, ayo. Kita pindah ke sana. Kebur siang. Kasihan jenazahnya, Pak. Marjo, tolongnya di sini. Tolong Pak, jangan di sini. Buruan, udah siang. Mari.
lihat Pak Marjo? Sana. Apa deh, ganggu ya. Sebentar. Ya, silakan, Bu. Ini titip uang untuk biaya perawatan bulan ini dan anggaran yang Bapak ajukan kemarin. Ini, Pak, diterima. Nggak usah, Bu. Nggak usah. Biarpun kuburan Bapaknya Ibu Lastri nggak dipugar, saya jamin, Bu. Dia akan tetap terawat dan nggak akan pernah ambles biarpun musim hujan datang. Jadi, uangnya bawa saja untuk tambahan biaya di rumah. Dan soal surat anggaran itu anggap saja nggak pernah ada. Pak Marjo, ini gimana toh? Bukankah kau masih mempunyai kebaikan juga? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa fuhanhu wa wasik madkhalah wa fitnatihi wa azabin nar. Amin. Ibu-ibu, siapa yang kehilangan kalung? Jeng-jeng, itu kalungmu, Jeng. Saya, Mas. Makasih, Mas. Iya. Bersaksi bahwa tiada Tuhan.